semuanya, aku Zevanya Augusta. Selamat datang lagi di channel aku. Terima kasih buat semuanya yang udah stopping by di video ini untuk nonton dan teman-teman yang udah subscribe buat nonton video ini. Jadi kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih caranya aku mencerahkan kulit versi aku. Ya. Jadi mencerahkan kulit versi aku. Karena aku yakin kalian juga banyak banget dapat referensi cara mencerahkan kulit itu macam-macam, tapi aku mau nge-share ke kalian cara aku dan menurut aku tuh efektif, karena juga banyak yang tanya ke aku, gimana sih Zeva caranya kamu tuh merawat kulit. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kopi bubuk murni tanpa ada campuran gula, susu, coklat, creamer or something like that, gak ada. Jadi murni kopi doang, gak sponsor ya guys. Setelah itu yogurt plain, Greek yogurt, jadi bukan yogurt yang buat minum, tapi yogurt yang apa ya, yang bentuknya buat dimakan. Jadi cara buatnya adalah campurin ini bubuk kopi 1 sendok makan dan 1 sendok makan yogurt plain. Terus kalian campur kayak gini sampai teksturnya kayak pasta. Selanjutnya yang kalian butuhkan adalah brush. Sebenarnya aku nggak punya brush buat masker, jadi aku pakai yang buat foundation. Ini jadi brush foundation. Tapi kalau kalian punya brush buat masker itu jauh lebih baik. Oke, jadi ini kulit aku udah bersih. Aku nggak pakai foundation atau makeup atau apapun, cuma pakai alis doang. Karena kalau nggak pakai alis, muka gue kayak anak umur 10 tahun guys. Jadi langsung aja diaplikasiin ke muka. Aku ngeliat kaca ya di sana, jadi maaf kalau misalnya aku ngeliatin ke sana terus. Sekarang yang kita lakukan adalah menunggu selama 20 menit. Oke, ini udah 20 menit, jadi waktunya untuk dibilas. Tapi sebelum dibilas, aku mau gosok-gosokin dulu kayak gini. Dan sambil menjelaskan beberapa hal, kenapa aku pakai kopi bubuk bukan kopi cair. Jadi kopi bubuk gunanya ya ini sebagai scrub alami. Jadi kopi dan yogurt itu bagus banget buat exfoliating skin, alias mengangkat sel-sel kulit mati secara alami. Itu yang bikin kulit kita tambah cerah. Dan juga kopi itu mengandung antioksidan yang tinggi, jadi bagus banget buat regenerasi kulit yang baru. Jadi bisa bikin kulit jadi lebih awet muda. Oke, jadi aku udah kembali. Tadi udah aku bilas sampai alisku ikut kebilas. Kalau tadi kalian lihat bungkusan kopinya tuh gede banget tadi yang aku punya. Aku cukup sering juga aku pakai sebagai lulur. Jadi kalau misalnya tadi kalian pakai buat lulur di badan itu juga oke, karena itu alami dan bagus buat kulit. So yeah, itu tadi beauty tips dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat and I'll see you on my next video very very soon. Bye.